bu traktor ini ada hidroliknya, dan hidrolik ini kita pakai oli juga ya. Ini adalah proses pengisian oli hidrolik pada bu traktor. Berapa banyak mas? 4 liter. 4 liter ya untuk oli hidrolik. Harus baru ya mas? Iya. Untuk olinya ya, jangan sampai yang bekas-bekas. Nanti takut macet. Kalau olinya baru pastinya dia lancar pada hidroliknya. Sampai olinya turun. Jadi usahakan olinya harus sampai selang-selang itu tuh. Bisa lihat ya, selangnya tuh udah mulai keisi oli. Udah. Ini adalah proses pemberian oli kepada mesin bu traktor. Sampai berapa mas? 3 liter. 3 liter ya.